Untuk meningkatkan perekonomian para pedagang di Pasar Induk Pasir Hayam Cianjur agar lebih maju lagi, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melaksanakan kegiatan evaluasi bersama perwakilan para pedagang pasar juga dinas terkait. Guna adanya perbaikan tersebut, kunjungan kerja PLT Bupati di Pasar Induk tersebut disambut positif para pedagang dengan mengadakan komunikasi langsung akan perbaikan ekonomi pedagang ke depan lebih baik. Menurut Herman, salah satu tujuan dilakukannya evaluasi agar ada perbaikan. Lebih lanjut, PLT Bupati menuturkan bahwa pada intinya dari pihak pemerintah Kabupaten Cianjur sangat menyetujui dilakukannya evaluasi dalam rangka perbaikan ekonomi pedagang untuk menuju pasar yang lebih baik. Jadi tuntutan pedagang, kita ingin evaluasi keberadaan pasar induk yang sudah berdiri beberapa tahun. Kita ingin ada apa namanya perbaikan-perbaikan sehingga pasar induk ini ke depan supaya lebih maju lagi, lebih berkah dan lebih bersih. Dan saya intinya dari pemerintah setuju untuk dilakukan evaluasi dalam rangka perbaikan menuju pasar yang lebih baik. Sebagai keinginan pada dasarnya, keinginan masyarakat Pasar Induk Cianjur, insya Allah yang 9 poin itu, insya Allah oleh PLT Bupati Cianjur akan segera terrealisasi. Insya Allah kalau dijadikan satu titik di sini, insya Allah Pasar Induk akan lebih maju lagi.